terlampau banyak nikmat yang Allah bagi pada tuan, pada puan. Kadang-kadang sebab kita nyebut yang susah ni satu je, dua tiga je yang susah, kita terlupa, ya Allah, orang sedang melihat kita dan mungkin orang sedang berdoa, ya Allah, bagilah aku senang macam dia. Ya Allah, bagilah aku kelapangan rezeki macam dia. Tapi orang yang berada di atas tempat itu sedang, orang kata apa, berkelolong, mengeluh susah. Jadi ini bukan pada pandangan, bukan Allah pandang kita lagi macam mana. Ini baru manusia pandang bila dengar. Ya Allah, puan, puan ni terlampau senang, terlampau senang. Takkan kita terlampau eksklusif sampai Allah tak boleh uji kita? Tak boleh uji, eh? Yang bolehnya bagi senang, bagi senang, bagi senang, bagi senang. Uji jangan. Macam tu ke kita? Padahal kita semua adalah manusia yang nak masuk syurga. Nak masuk syurga, tengok ayat tadilah. Ayat tu bukan saya buat-buat sendiri, tuan puan. Ya, tapi ini ayat dalam Al-Quran. Apakah kamu mengira kamu masuk syurga, tapi Allah nak tengok kamu ni siapa yang paling sungguh-sungguh nak masuk syurga, dan Allah nak tengok siapa di antara kamu ni adalah orang yang sabar. Jadi maknanya muslimin-muslimat sekalian, kadang-kadang ya, bila kita jumpa dengan yang senang-senang ni, tapi tak boleh menerima sedikit ujian kesusahan, padahal ujian kesusahan itulah di antara jalan untuk menguji apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar ataupun tidak. Ha, ya, tadi Ustaz cakap kan, ada orang terpaksa cari duit, cari rezeki, ya, untuk bayar yuran sekolah anak. Ada kadang-kadang anak-anak yang terpaksa diberhentikan sekolah. Kenapa? Minta maaf, ustazah, tak boleh lagi dah nak bayar yuran sekolah anak. Ini gambaran-gambaran ujian yang dihadapi dalam rumah tangga. Tapi kita kena ingat satu benda, tuan puan. Akhirat besok, ni Nabi yang sebut, ada satu syajarah pokok namanya syajaratul balwa. Balwa ni maknanya ujian, bala, musibah, dugaan. Sampai pokok tu dinamakan syajaratul balwa. Ini adalah simbolik kepada apa, muslimin muslimat sekalian, bahawa di sana akan ada golongan yang tidak lagi, tak perlu dah datang bawa apa, tak perlu ditimbang lagi dah amalan dia. Tak perlu. Dia tidak perlu ditimbang amalan dia. Lalu bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini golongan apa? Akhirat besok tak payah timbang lagi sukatan buku amalan dia. Lalu Nabi menyebut, ya, jawapan dia dengan Nabi mengambil, memetik daripada Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan untuk orang-orang yang sabar ialah balasannya tanpa hisab, balasannya tidak terhitung, balasannya, ya Allah, ya, terlalu dahsyat, terlalu hebat. Apa balasannya? Tak payah hisab lah, tak payah timbang dah amal baik amal buruk dia. Dia ni masa kat dunia adalah orang yang sabar, sabar menahan jiwa dia, sabar menahan kesusahan. Dia ni boleh langsung saja masuk ke dalam syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.